saya kan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan saya menghadapi tekanan. Tekanan itu pasti ada. Pasti ada. Karena 5 tahun lalu, 2019, saya kan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan saya menghadapi tekanan. Tinggal kita memilih. Saya memilih mau ditekan atau enggak. Nah itu aja. Jadi saya pastikan 2019 saya tidak memberikan perintah apapun untuk memenangkan salah satu calon waktu itu. Walaupun tekanan yang cukup berat. Jadi makanya tadi saya mengapresiasi sebenarnya kepada seluruh komponen ASN, Polri, dan TNI yang pasti dilibatkan dalam tugas-tugas penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan bahkan pilkada tahun depan. Tetaplah profesional karena memang aturannya sudah sangat jelas. Nah, kalaupun ada oknum-oknum, dan oknum itu kan bukan hanya di bawah. Bisa saja oknum itu di atas. Karena tadi, saya sebagai pejabat waktu itu pun menerima tekanan. Dan kalau saya memilih untuk menerima tekanan itu, berarti kan saya akan melakukan tindakan yang akan melanggar peraturan perundangan sendiri. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.